Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita bermain game Ultraman The King of Legend. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba upgrade lagi karakter kita teman-teman ya. Karena kebetulan untuk akun saya sudah naik ke level 101 ya. Jadi otomatis untuk karakternya itu bisa juga kita level up ya ke 101 juga. Oke, langsung kita let's go. Oke, pertama Chimera Berus ya, sudah pasti kita upgrade. Waduh, ngeri ya, ini hampir 24 juta teman-teman ya, 24 juta untuk satu kali level ya, ngeri sekali ini. Oke, tapi tadi uang kita ada 500 juta ya, jadi ya masih aman lah ya. Oke, kemudian ini untuk skillnya kita naikkan semua sekalian. Oke, ini si Ultraman Legend 23,9 juga ya, anggap aja 24 lah ya. Ini juga naikin skill-skillnya ini udah berarti 1,5 jutaan ya, berarti 24an lah ya, 24-25 juta ya untuk naikin satu level karakter teman-teman ya. Oke, 4 aja itu udah 100 juta ya, ngeri. Ini nanti kalau level 110 terus kayak apa coba. Oke, ini kita yang tim utama aja dulu ya, kita upgrade ke 101 semua. Oke ya, untuk tim cadangan kita tinggal dulu ya, sambil jalan nanti ya, soalnya biar tidak terlalu boros ya untuk item apa goalnya ya. Oke, langsung saja kita akan coba selesaikan juga ya misi story ini. Misi story kita berarti sudah buka di 45. Oke, untuk di sini ranking pemegang bintang terbanyak ya, kita ketinggalan jauh karena memang level 45 jelas baru saja kebuka ya. Nah, kita ada di ranking 5. Untuk karakter-karakternya ini nggak kelihatan ya, hanya itu tok ya. Oke lah, langsung kita gas aja, kita cicil dulu teman-teman ya. Oke, yuk langsung ya. Harusnya sih masih sangat mudah sih, harusnya ya. Oke, seperti biasa ya, nggak mau langsung diklik ya. Oke, kita selesaikan dulu untuk mode normalnya. Ya, sip. Owashi Show. Mantap. Oke. Oke, mana dia? Owashi Show. Oke, jelas-jelas ya, jelas sangat mudah banget di sini. Oke, yang penting kita tujuannya untuk buka story aja dulu ya. Karena dengan semakin tinggi story itu juga chapternya drop medal semakin bagus ya, semakin bagus, semakin banyak ya. Ini sudah mulai ada beberapa spek yang dropnya itu langsung 2 ya. Jadi ada emasnya, medal emas, dan ada juga medal ungu ya. Jadi otomatis bisa dapat dua-duanya. Kalau biasanya medal ungu itu terpisah, medal emas juga terpisah ya, tapi sekarang ini benar-benar menjadi satu teman-teman. Yang penting kita karakternya yang tinggi teman-teman. Oke, lumayan, kita akan selesaikan semuanya ya. Oke, kita langsung aja, tapi langsung next itu aja, jadi nggak perlu keluar, nggak perlu loading lagi ya. Oke, Owashi Show, mantap. Ini healernya 2 teman-teman ya, ada si
Ultraman Legend, dan ada juga si ini ya, Ultraman 3 Glitch Mode ya. Ini sangat aman sekali sih untuk kebutuhan healing ya. Oke, langsung ini kita skip aja dulu. Kita saat ini konsen di story aja dulu ya. Oke, let's go. Beng. Oke, lumayan jauh ya musuh berikutnya ya. Jadi kayak agak peti gimana gitu ya. Oke, ini dia bosnya kah? Ya, del, del. Oke, Magnus. Langsung saja kita next lagi. Oke. Oh, Wasiso. Oke. Douglas Juggler, ada 3 langsung meninggal semuanya. Oke, sip. Ini bosnya kah sekarang? Masih bab kedua. Oh, bos ya. Ini bosnya si Agul kah ya, kalau nggak salah ya. Empuk banget, masih aman ya. Oke. Iya, masih lancar. Wasiso. Boom. Oke. Oke, ini musuhnya si Ultraman Yovica itu. Tel. Oke, dia benar-benar keras banget ya si musuhnya ya. Benar-benar di Wasiso 2 kali tadi ya. Tidak meninggal teman-teman ya. Oke. Gas lagi. Oh, Wasiso. Kita kejar. Terus. Tepret. Oke. Terus. Oke, let's go. Dikit lagi. Tap juga. Oke, lanjut lagi. Kita gas lagi ya. Semoga masih bisa menang terus ini. Oke. Mantap. Oke. Gas. Kebret. Oke, kena. Iya, mantap, kena lagi. Oke. Oke, bosnya sudah kita kalahkan teman-teman ya. Tapi entah itu bos berapa juga kita belum tahu. Kita gas lagi. Sekali lagi mungkin ya, sekali lagi ini. Oke, berapakah musuhnya? 5 kayaknya ya, 5 kalau nggak ada penambahan. Oke. Terus.
Tap. Oke, musuh bergerombol. Oke, dua-duanya sangat mengerikan sekali ya. Sip. Oke, ini musuhnya kak. Oke. Jagler-jagler kali ini bosnya ya. Oke. Saya kira tadi si Agul ya. Kena, kena. Oke, sip. Oke, oke teman-teman, kita lihat dulu kita sudah sampai chapter berapa ya. Oke, 45 strefis ya, dan ini akan memasuki stack transit ya. Biasanya sih kita akan selesai di 45 strip 6 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Tetap dukung terus Megaman Channel dengan tombol subscribe, like, share, serta komen ya di setiap video Megaman Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.